Cina adalah negara yang kaya akan potensi wisata yang luar biasa. Dengan sejarah yang mendalam, budaya yang beragam, dan landscape alam yang menakjubkan, Cina menawarkan berbagai pengalaman wisata yang tak terlupakan. Destinasi seperti Tembok Besar Cina, Kota Terlarang, dan Makam Terakota Warriors mengungkapkan keajaiban sejarah Tiongkok. Sementara kota-kota seperti Shanghai dan Beijing mencerminkan kemajuan teknologi dan modernitas. Jadi, wisatawan dapat menjelajahi budaya kuno, menikmati makanan lezat, dan mengeksplorasi keindahan alam yang memukau dalam perjalanan mereka ke Cina. Wangxian, kota di tengah lembah yang menakjubkan. Kolaborasi sempurna antara indahnya alam dan teknologi arsitektur membuktikan kejeniusan manusia dalam membangun pemukiman yang spektakuler. Berada di sebuah lembah, ini adalah landscape luar biasa yang mungkin tidak bisa dijumpai di lain tempat di bumi. Wangxian merupakan sebuah lembah terletak di Provinsi Jiangxi, Cina, dan terkenal dengan rumah-rumah masyarakatnya yang tergantung di tebing batu. Ini adalah sebuah pemukiman yang dibangun dengan sangat detail dan cermat. Konstruksinya terutama merupakan tiruan dari kota kuno dengan jalan dan bangunan yang sangat memukau. Bahkan ada air terjun buatan di sana yang semakin menyempurnakan pemandangan kota ini. Karena keunikan dan keindahannya, banyak yang menyebut pemukiman yang mencakup area seluas sekitar 6,1 km persegi di lembah Wangxian ini seperti layaknya negeri dongeng. Lembah Wangxian berjarak sekitar 50 km dari kota Shangrao, sebuah kota yang terletak di timur laut Provinsi Jiangxi, Tiongkok. Namun, lembah ini berasal dari sebuah puncak bernama Xian di puncak Gunung Pingsan yang dianggap sebagai kota peri yang tersembunyi di lembah. Lembah Wangxian berasal dari dinasti Han Timur dan dimulai di tiga kerajaan di masa itu. Tempat ini dulunya digunakan sebagai tempat bertapa seseorang yang bernama Hu Zhao. Hu Zhao adalah seorang pertapa terkenal di akhir dinasti Han Timur yang mempraktikkan aliran Taoisme dan menjadi warisan abadi hingga kini di lembah Wangxian. Rumah-rumah yang tergantung di tebing di lembah Wangxian adalah pemandangan yang unik dan mempesona. Apa yang membuat mereka begitu istimewa adalah bahwa rumah dibangun ke dalam pondasi batuan alami dari tebing. Rumah-rumah digantung tinggi sekitar 50-100 meter di atas tanah dan dihubungkan satu sama lain dengan tangga dan jalan setapak yang sempit serta berkelok-kelok. Arsitektur rumah-rumah ini merupakan perpaduan gaya tradisional Cina dan modern. Dengan atap miring dan ukiran rumit di dinding, efek dari rumah-rumah yang tergantung di tebing ini adalah pemandangan menakjubkan, yang pasti akan membuat siapapun yang mengunjungi lembah ini terkesan. Selain itu, rumah gantung telah dibangun menggunakan teknik dan bahan konstruksi tradisional Tiongkok, seperti kayu dan batu. Ini tidak hanya menambah keindahan dan keunikan, tetapi juga memastikan rumah-rumah menyatu dengan alam sekitarnya. Lembah Wangxian juga diselimuti kabut dan awan tipis pada siang hari. Suara gemericik aliran air sungai berpadu suara gesekan pohon rimbun di lembah membuat suasana di pemukiman ini benar-benar menyejukkan hati setiap malam. Seluruh lembah dihiasi dengan lampu-lampu fantastis yang menimbulkan efek seperti kerlipan bintang-bintang yang bersinar. Bisa dibilang, tempat ini merupakan hunian idaman banyak orang di dunia yang merindukan ketenangan serta terhindar dari bisingnya hiruk-pikuk kota besar. Lembah Wangxian tak henti-hentinya dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru bumi. Wisatawan dapat menjelajahi rumah-rumah di sini yang telah dirancang untuk memberikan pemandangan lembah dan pegunungan sekitarnya yang menakjubkan. Tempat ini menerima lebih dari 200 ribu wisatawan selama liburan festival musim semi, yang membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Cina. Singkatnya, rumah-rumah yang tergantung di tebing di lembah Wangxian sangat unik, karena konstruksinya yang cerdik, kombinasi arsitektur tradisional dan modern, dan pemandangan lembah yang menakjubkan. Mereka adalah bukti nyata kecerdikan dan kreativitas orang Tiongkok dalam membangun sebuah hunian.